Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan NJM Marno Jaya Motor, pedagang mobil asal Wonogiri, tukang ngarit Angon Kijang sekarang ya, yang sudah 30 tahun berpengalaman. Mulai hari ini kita mengadu stok yang terbaru, kurang lebih ada datang 6 unit dari mulai harga 19 juta sampai 80 juta. Kita mulai dari Colte ya, Colte. Lalu seri New Armada. AC double. Pajak telat bulan ini aja ya. Velg racing. Ini saya buka harga 29 juta tahun 94 ya, AC double. Nih. Berarti masih kareng. Ya, Colte karoseri New Armada. Masih kareng ya. 29 juta saja. Nego di tempat. Kalau perlu DP dulu, tidak jadi uang kembali, ongkos diganti, jangan khawatir ya. Nah, berikutnya lagi nih, Suzuki Futura. Futura yang istilahnya GRP ya, tahun 91, AC sudah double juga. Yang 1,3 cc-nya, super irit. Harganya ini sedang-sedang saja, kalau ini tadi 29, yang ini 27 juta saja ya, nego di tempat. Ya, nego di tempat. Kemarin yang sudah nawar 25, datang aja ke sini, bawa duit ya. Nah, berikutnya lagi nih, Suzuki Futura tahun 2000 ya, tahun 2000. Ini masih full orsinil luar dalam. Harganya juga orsinil ya. Kalau yang ini tadi 27, yang ini 36 juta ya. Masih orsinil. Yang 1,6 nih ya. Ya 15 saya bilang gitu ya. Tahun 2000. Ada lagi yang lebih mahal ini, tahun 2004, tangan pertama dari baru ya. Kemarin waktu baru datang, catnya sini belum pernah dicat, saya catin lagi kurang lebih 4 juta habis ya, lebih malahan ya. Ini harganya tangan pertama dari baru ya, ini masih ngaleng nih, dalamnya bersih, masih bukan bekas ngalong ya, ini bersih mobilnya. Harganya 41 juta nego di tempat ya. Nah, berikutnya lagi nih, Suzuki Cherry, apa namanya? Cherry Kiki ya? Bukan Suzuki. Apa? Cherry. Ya, Cherry ya? Mobil Cina. Malum nih, orang nitip, saya nggak begitu paham. Ini kalau nggak salah tahun 2012, AC Nobel, selidik semua. Mobil sih sebetulnya tangan pertama dari baru kata yang punya. Ya, cuman ini saya belum pernah jual. Ya, kalau Bapak mungkin mau nyari yang murah meriah, ya ini. Tahun 2012. Ya. Ya, atas nama PT. Manual ya, manual. Cepatnya A. Ini harga saya buka 60 juta saja, masih nego ya, sletingnya semua bagus nih ya. Nah, berikutnya lagi nih, Kijang Super Long. Pas 91 ya? Ya. 91 kan ini long ya. Cuma catnya ya ada ngayun-ngayun sedikit, mesin oke. Nah, kalau nggak salah ini udah power steering nih ya. Udah power steering. Nih, lihat nih, kaleng ya. Ini saya buka harga murah aja, 29 juta, Kijang Super Long tahun 91 ya. Sudah power steering ya, nih simbolnya Kijang masih ada nih ya. Ya, cuman catnya kolang airnya kurang rapi nih, sebetulnya bodi masih bagus, cuma pengecatannya orangnya nggak begitu pengalaman ya. 29 juta saja. Ini masih bisa tahun 98, dimodifikasi RG Pool, AC sudah double, power steering, power window, wiper belakang ya. Tangan pertama dari baru ya. Elastic up diesel sudah dimodifikasi RGX. Saya buka harga nih 69 juta saja. 69 juta tahun 98. Berikutnya lagi naik Isuzu Patton Total AC Long ya. Long AC sudah double, power steering, power window. Ya, ini saya buka harga ini 43 juta masih nego ya, masih nego. Berikutnya lagi Daihatsu Zebra tahun 90 ya, cc-nya 1000 ya, 3 1000 ya, super irit. Ini generasi dari mobil EC 1000. Lihat nih dalamnya, sini lah nih, ini masih orsinil nih tandanya nih ya, di pintu masih orsinil, nomor rangka mesin masih utuh ya, bandel nih mesinnya. Lihat nih tentunya, ini masih kaleng semua nih, lihat nih ya, tuh ini masih kaleng semua, nggak ada kropos ya. Tuh, lihat nih dashboardnya rapi semua. Harganya nih 19 juta saja, masih nego, silahkan datang saja ya.
Nah, berikutnya lagi nih. Gijang jadul doyok ya. Doyok tahun 84. Pajak kiri hidup ya, pajak kiri hidup semuanya. Kaki-kaki sudah dibetulin kemarin terong-terongnya. Tinggal pakai nih karena kirinya kir online kemarin harus 1,5 nih kir yang pajak ya. Ini tahun 84 nih saya buka harga 25 juta saja. Bagi yang penggemar ya, kalau nggak penggemar nih mahal karena tahunnya tahun tua ya. Jangan nanti dibilang NGM jualannya mahal-mahal, nggak juga. Ya, yang mahal ya nggak mahal, sedang-sedang aja ya. Berikutnya lagi nih, Gijang Grand Rover GRK tahun 93. AC sudah double, power steering, power window, dashboard sedan. Tahun 93. Gak usah mahal-mahal nih, siapa cepet dapat, saya buka harga 29 juta saja. Net ya, net nih, 29 juta net nih, net. Siapa cepet dapat, DP dulu tidak jadi uang kembali, ongkos diganti. Udah 29 juta aja, tahun 93. Ya, itu aja ya. Berikutnya lagi nih, ke belakang. Tahun 2003 sudah new model ya, peleknya sudah semuanya oke, semuanya talang air semua oke, misalnya ini harganya saya buka harga nggak usah lama 75 juta, nego halus ya, nego halus. Nah, kita ke belakang dulu ya, LGX 1,8 bensin ya, bensin lihat ya, masih kaleng, 75 juta nego halus, jangan salah ya, nih new model, B-nya B Bekasi, pajak panjang. Berikutnya lagi nih Suzuki Putra tahun berapa nih? 2000 ya? 2001. Ya ini saya buka harga yang 1,5 ya. Ini harganya 33 juta saja. 33 juta. Berikutnya lagi nih Kijang Super tahun 92 ya. 92 masih waktu ini nih. Keluar dalam nih. Ini lagi dibetulin rem-remnya ya, tuh. Ya. Kijang Super ya, masih kaleng semuanya, lihat asim-asim ini ya, belum dirubah-rubah nih. Ini saya buka harga 37 juta saja, lihat nih masih cakep ya, bagi penggemar-penggemar ini Kijang Super yang masih asli ya, tahun 92. Dalamnya semua orsinil, jok-joknya tuh, lihat joknya kan masih orsinil semua. 37 juta, kalau dibandingkan Rover beda 10 juta ya, silahkan ya, silahkan saja dinilai. Nah, berikutnya lagi nih Kijang LGX tahun 2000 yang 1,8 ya, 1,8 nih, 1,8 oke mobilnya nih, masih kaleng. Dalamnya tuh lihat seperti baru tuh, interiornya, joknya semua nih, ya, tuh seperti baru, ya, seperti baru tahun 2000 yang 1,8 tuh lihat interior dalam, ya, ya, nih, harganya 65 juta saja nih. 65 juta, yang kemarin mau DP 10 juta silahkan saja karena DP nya uangnya belum masuk, ternyata saya jual ke orang lain aja, siapa cepet dapat ya. Tahun 2000 ya. Berikutnya lagi nih kita dapat lagi Kijang LG tahun 2000. Nah, full orsinil dua dalam ya, full orsinil luar dalam LG tahun 2000, kilometer kurang lebih 150.000. Ini matic ya. Ini saya buka harga 60 juta saja tahun 2000. Masih orsinil luar dalam. Boleh ini karena tempatnya sempit ya. Tahun 2000 60 juta. Nah, berikutnya lagi nih Suzuki Putra. Ini tahun berapa? 2004. Ini saya buka harga 33 juta juga nih. Tahun 2004 ya, yang 1,5. Nah, kita keluar nih yang top ya, kita keluar lagi yang belakang L300 masih ada yang pickup ya, kita buka harga 29 juta yang kita dalam kita yang top besar nih ya, ya. Mau kirim ke Balaraja ya, itu sorotin lain mobilnya.
Arab diesel tahun 90 ya. Dalamnya baru datang nih. Mesinnya oke ya, mesin oke, kaki aku sama dalamnya nih belum dibersihin ya. Tetap diesel tahun 90. Ini saya buka harga 49 juta diesel ya. 2x4 bukan 4x4. Diesel ya. Mesinnya oke, tapi kaki oke. Lagi ini 1000 ya. Bu kalau dari satu yang kedua nih, tahun 94 ya. 94 nih, 94. Ini saya buka harga 21 juta saja. Kerja tahun 94. Pajak hidup ya, pajak hidup. Dalamnya masih orisinil. Tangan kedua nih mobil nih, ya. Nah, terus yang di rumah masih ada 4 unit lagi, yaitu Kijang Grand Astra tahun 95, tangan pertama dari baru, orisinil luar dalam ya, orisinil luar dalam. Harganya cukup lumayan, nanti nego di tempat saja. Sama Kijang Rover tahun 90, sudah power steering, AC double, power window, velg racing. Itu harganya terus terang mahal itu ya, 30 juta. Sama lagi Suzuki Katana tahun 94 GX, sudah 4x4 ya, mesin oke, bodi oke, harganya 55 juta. Terima 4x4-nya rapi ya, siapa cepet dapat ya. Ternyata takirkan dulu, habis stop di MGM. Bila mana ada kekurangan di sana sini mohon maaf. Ayo iya, alamatnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148, klik Marno Jaya Motor di Google Maps sudah ada. Terima kasih, selamat berjumpa. Oke. Ini brosurnya.